Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Nox Cakas Channel. Hari ini kita nak berkongsi dengan anda semua tentang sebuah model daripada Tamak Work. Yang ini kita panggil dia special edition sebab dia datang dalam oil can. So, technically model yang kita nak share hari ini, so sebelum kita share tu, kita tengok dulu dia punya tu kan. So, dia actually dia RWB lah, RWB daripada Global CC4 Motul lah, Motul Edition. So dia ada tulisan sini kan, include metal can oil dengan 164 car model. So dia punya bawah ni adalah one Hong Kong dollar akan pergi ke Tamak Group Foundation. So simple je, packaging dia simple. Sebelah sini samalah kan, sebenarnya ada Tamak Group punya social media. Okey, cukup pasal packaging, jom kita layan dia punya model. Okey, sama juga macam model-model sebelum ni. Dia akan bagi kita kotak. Kemudian dia ada plastik. So plastik ni untuk protect lah, untuk protect tin dia. So ada warning kat sini. Plastik ni berbahaya, boleh membuatkan suffocation. Suffocation. Okay, so ini dia punya tin dia. Sama lah macam dia punya kotak tadi tu. Design lebih kurang sama, jadi kita tak payah review lah. Tin dia tu sama je macam kotak. Okey, cara buka dia tu, cara buka dia tu tak perlu pusing, kita cuma tarik je. Tarik kat bahagian atas, kemudian keluarkan dia punya sponge dia. Tu dia. Ni model dia. Okey, so inilah. Ui, padunya. Ini model yang kita nak share dengan korang semua pada hari ini. Kita tutup dulu dia punya tin. Jadi background cantik. Okey. So model dia adalah RWB 993 993 Porsche lah, Porsche 993 RWB ataupun commercial ni nama 994 lah. Kan? So daripada Tamak Work. Cantik eh. Dia datang dengan acrylic box dan juga base dia plastik. Okey. Jom kita layan dia punya model diecast. Alright, seperti biasa juga kan, kalau apa tu kita panggil Tamak ni, biasanya dia akan bagi kita dia punya ni lah, surat banak lah, surat banak eh. Okay, 1886 nombor 1886 164 certified 164 scale model, limited production model, and part of model car revolution RWB 990 motor. So inilah dia punya surat warna dia. Make sure jangan tercecir. Kemudian sekejap, turunkan sikit. Okey, padu. Okey. Kemudian model kereta dia tu, dia akan datang dalam acrylic box lah. So mudah untuk kita display. Susun je, tak perlu ni. Okey, base menarik. Base dia menarik, kenalah dengan konsep dia tu motor tu. Base tu nombor 2. Yang penting dia punya kereta ni kan. Kereta dia ni memang padu sangat ni kan. Daripada segi colouring cantik motor, kemudian daripada segi wheel set dia pun wheel set dia lawa. Apa benda tu, idlers. Wheel set tyre dia pakai idlers. Dia punya rim pun padu, menarik. Datang dengan tempo nombor 3, ada motor. Kemudian dia punya white body tu. White body dia tu, cuba tengok belah sini kan. Detailing dia kan, geram pula tengok. Kena pula tu dia letak motor tu kat sini macam kena pula kan. Jadi kiri kanan tempo yang sama. Daripada pandangan hadapan beginilah dia ada apa tu, Z-right benda dah interchange kan. Kemudian ada motor punya tempo dekat depan. Kemudian ada slippers benda tahan dekat hood dia. Lampu di kas berasingan, lampu baca kan. Ada side mirror. Side mirror dia rekas side mirror rekas. Interior warna hitam dan ada roll cage warna putih. Kiri kanan tempo yang sama. Untuk pandangan belakang, alamak kan, nampak pandangan belakang dia, dia ada RWB dekat dia punya wing. Dia punya wing tu ada RWB.
kan. Okey, kemudian ada apa tu lah, bawah tu dia ada 964 ke 964, tak tahulah kan. Okey, so lampu belakang pun dia khas basing kan, dia plastik eh, dia tak plastik, panjang macam tu. Dan sempit dia motor dan dia datang dengan dua exhaust tip. Dekat bahagian belakang, nampak rokes eh, dekat bahagian cermin belakang tu dia ada tempo sikit lah eh. Ada beberapa, kita panggil apa, dia punya sponsor kot eh, ada Sparko, SSR, Slippers dan lain-lain lagi lah. Okay, so benda ni screw to base. Kita nak cuba unscrew dia, nak tengok sama ada. Nah, definitely saya rasa dia tak boleh, wheel set dia tak berpusing pun kan, tapi kita nak cubalah. So kita unscrew dulu dan kita akan review lagi. Okay, macam inilah gambar dia, rupa kereta dia tu kan. Rupa kereta dia macam biasa, sebab dia ada dekat belakang tu, kalau nampak eh, dia ada disc brake drum dia kan. So kalau ada tu memang dia lock lah, dia akan lock. So definitely tyre ni tak berpusing lah, tak running lah. Dia meant untuk duduk di dalam display box lah, display box tu kan. Tapi macam mana pun satu model yang menarik, sangat-sangat cun lah eh, pada saya sangat-sangat cun. Kena dapatkan dengan carilah kan sela-sela yang mana yang ada jual lagi, kita boleh dapatkan selagi stok masih ada, selagi harga belum mencangak. Okey, so ingat itu sajalah eh, perkongsian kita pada hari ini. Satu model rakas keluaran Tamak World RWB993 Motul Edition, datang dengan All Cat. Berjumpa lagi di video-video akan datang dengan lebih banyak perkongsian menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen, dan jangan lupa share yang mana dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak diucapkan di atas sokongan anda. Until then, Assalamualaikum. Ciao.